Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku di sini Mbak Isfir, dan untuk kali ini aku mau sarapan, kepengen sarapan ala wong deso, yaitu sarapan ubi jalar ya, alias muntul kalau kita bahasa Jawa nih wong Jawa. Udah aku potong-potong ya. Biasanya aku potong-potongnya pakai kayak kentang itu ya, itu bentuknya itu ya. Nah, ini aku kali ini pengen kayak ala kampung dulu, kalau goreng ubi jalar itu dipotongnya seperti ini. Nah, ini cuma dua aja ya, cukup ya. Yuk kita goreng yuk. Nah, kebetulan ini ubi jalarnya udah warnanya kayak gini ya, karena udah lama. Ini sebenarnya nggak itemnya ini apa ya, udah lama gitu ya, nggak dimakan-makan, nggak diolah jadi kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih, ini bisa dimakan kok ya, nanti digoreng juga tetap enak kok. Kita siapkan ya wajannya. Kita tuang minyaknya. Minyaknya udah siap, enggak panas-panas amat ya. Aku cemplungin langsung aja biar hasilnya nanti enggak keras ubinya. Biasanya kalau biasanya panas itu minyaknya, nunggu panas baru dicemplungin, itu nanti ininya kering keras, enggak enak. Kalau aku lebih suka ini masukin masih belum panas minyaknya, masukin aja enggak apa-apa. Kayak direndam dulu gitu. Sudah mulai menguning ya, sudah mulai matang ya. Ya, goreng ala kadarnya lah ya buat sarapan pagi ini. Lagi pengen makan muntul goreng. Ini kalau lebih tipis lagi mungkin kayak keripik ya. Mungkin lebih rasanya kriuk kriuk ya enggak. Bentar lagi lah ya, kita angkatnya mau biar agak kering sedikit. Tada, sudah matang ya, warnanya cantik kuning keemasan. Dan siap buat kita santap ya. Tada, sudah matang ya. Tuh, sudah matang. Thank you.
Rasanya itu manis, kriuk kriuk karena tadi ada yang agak tipis-tipis itu ya. Nah, aku disini minumnya teh susu. Lebih kering, lebih tipis. Rasanya manis, ada gurih-gurihnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Sarapan ubi jalar ala kadarnya. Mungkin bisa kenyang lah ya, biar semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.